Jadi kalau tanya kritik maknanya saiz, color, height, apa dia? Eh, katak lah. Picture, minggu lah pun. Color dah sebut. Okay. Dan dalam batuan itu boleh tak kenal mineralnya? Kenalkan mineralnya. Dan apa lagi? Jadi sama sini. Sata. Apa dia sata? Clay. Apa dia sata? Bukan yang hampir rata lah. Jadi contohnya satah pelapisan. Contohnya. Jadi kalau satah kena ukur jurus dan kekeringan. Slide and tip. Dan di samping itu di sini juga boleh terdapat kertas. Oh. Tentukan jenis kertasnya. Antara batuan apa dengan batuan apa. Bagaimana rupa sesar itu di lapangan. Tengok. Dan sebenarnya tak sah sedikit. Di sebelah sini kita ini adalah batuan kumpulan bentuk. Ya. Bentuk sutur, sutura bentuk. Itu sedikitlah. Dan di sebelah kanan ini adalah batuan jalur tengah. Dan jalur tengah. Jalur tengah. Ya. Di sebelah ini. Jadi jalur di sana sana. Ya, supaya nampak apa tu? Sempadannya. Di sebelah sini nampak ada satu jenis batu, jenis batuan. Di sebelah sana ada batuan lain lah. Okey. Nak menentukan jurus kemiringan, mula-mula you kena pastikan jurusnya apa ni, satahnya. Satahnya duduk bagaimana yang you dah ukur. Kalau lah satahnya macam ni, misalnya begini, satahnya begini. Faham ni satahnya gini? Okey, nampak tak? Okey, gini. Kat sikit. Ini satahnya, misalnya. Yang pertama, you nak kena tahu arah kemiringan. Miring ke mana? Wah. Miring ke arah yang lebih rendah. Okey, jadi miring ke arah sini lah. Kemudian kita tentukan jurus. Jurus macam ni ke dalam batuan sana ke atau keluar? Keluar. Ya, kalau semua dah okey, keluar. Kemudian barulah kita tahu ini jurus atau kita ambil apa ni. Kompas. Okey, buka kompas. Kompas ini sepatutnya ada bubble. Tapi tak ada bubble, tak apa. Tapi yang pentingnya nak ukur jurus, ini kompas jurus ini hampir rata. Dan kita letakkan di tepi ini. Kita letak dia bersentuhan dengan satah. Dan kita di atas satah ni, kita boleh ukur gini boleh? Boleh. Sebab kalau ada jarum dia tak rata. Jadi kita kena letak supaya dia rata. Dan masa ni kita boleh, kemudian kita samakan merah dengan merah. Okey. Dan ini kau boleh samakan merah dengan merah. Samakan dia. Merah dengan merah. Kalau ini. Dan ini kita dapat bacaan dia. Dalam hal ini 110. Maksudnya jurus 110 east. North 110 east. Okey. Kita ukur di sebelah sini. Kita baca sebelah sini lah. Pasal jurus ke sebelah sini. Jurus ke sebelah luar. Kita ukur baca jurus sebelah luar.
Okey, ada lagi. Ada yang tukar. Okey. Dan kemudian baru kita ukur kemiringan. Ataupun ni. Ni kita kena ukur arahnya tegak dengan arah lurus. Arah selat. Dan sebelum kita ukur dip, ini kita kena ajar balik east-west. Ini, east-west. Kenapa kita letak east-west? Pasal masa ini kita dapat jarum yang hitam di dalam itu. Pada masa kita letak ini, jarum ini menyebabkan kosong. Ya, kosong. Dan kalau kita letak begini, dipnya adalah 90 darjah. Jadi kita letak di sini, begini. Kita bacalah di sana, berapa darjah itu? Lebih 40, kalau saya cakap 40 tak betul. Ini 75. Okey, macam ni letak yang kita baca jauh hitam. 75 darjah. Okay.